小芳啊，我姐姐遐面。我未靠咧，当真？什么袂记咧？单都伫遐有写，哪会袂记？Halo, assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku baru pulang dari rumah sakit. Ini udah jam 3 sore ya. Dan ini aku mau makan orek tempe sama daging bebek. Karena pirasatku itu benar teman-teman. Ama aku tumbang. Ama aku dibawa ke rumah sakit karena tadi pagi itu dia gak bisa bangun. Jam 9 pagi itu gak bisa bangun. Gak bangun-bangun ternyata aku masuk. Tak panggil-panggil gak bisa bangun katanya. Ternyata aku masuk ke kamarnya. Ya Allah ya Robi teman-teman. Udah mandi air kencing. Semua badannya basah. Semua bajunya basah. Ranjangnya basah. Masya Allah aku sampai. Terus aku bangunin. Aku papa ke kamar mandi. Aku mandiin teman-teman. Dia tadinya gak mau mandi. Kataku kamu kalau gak mau mandi pasti langsung sakit. Ternyata emang dia udah sakit kan. Aku mandiin pakai air anget. Aku ganti baju popoknya semua. Aku ganti. Udah mandi aku papa ke depan. Aku kasih minum susu, minum obat. Udah itu muntah. Muntah teman-teman. Di WC muntah lagi. Dan akhirnya tumbang. Dibawa ke rumah sakit. Dan akhirnya positif. Dan positif teman-teman. Majikan aku semua pada takut. Apalagi bos aku yang nomor 2, nomor 3. Dikasih tahu kemarin-kemarin ama itu udah sakit, enggak pada mau datang, apalagi sekarang tahu positif. Kasihan ama aku sekarang dikurung di kamar. Rumah sakit aja enggak mau nerima. Dicolok hidungnya itu loh. Di PCR udah positif langsung suruh pulang kasih obat. Sekarang gimana? Anak-anaknya semua pada kabur, enggak ada yang mau nungguin. Bos besar aku suruh aku nungguin. Mohon-mohon, ya gimana lagi teman-teman? Untungnya aku udah divaksin 3 kali dan aku juga kemarin kayak flu-flu gitu, itu pasti ketularan ama teman-teman. Dan aku juga dikasih ini tuh. Nanti tapi aku makan dulu luwe weteng aku teman-teman dari pagi. Sibuk ngurusin ama. Sekarang ama begitu sama aki-aki harus dipisahkan. Tidurnya gak boleh bareng. Harus di atas, apa di gunung kata majikan aku. Aduh udah heboh, geger, gedean. Mungkin tokonya juga akan tutup. Nini aku itu susah sih diomongin. Gak pernah pakai masker dia kalau di toko. Padahal kan banyak yang beli. Apa kadang batuk-batuk, apalagi dia rentan flu kan. Susah teman-teman. Wis aku ngobrolnya sambil makan ya teman-teman. Aku lapar banget ini. Orek kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada yang bebek. Gracias.
Gimana teman-teman? Kalau kalian jadi aku, mau nggak ngejagain yang positif? Taruhannya nyawa loh. A few minutes later. Ada sayur. Ini aku masak buat aku sama Mama, enggak mau pada makan, pada tepar semua. Nasinya kebanyakan, takut nggak kenyang teman-teman. Alhamdulillah udah habis teman-teman makannya. Alhamdulillah makannya udah habis dan bentar lagi aku mau dicolok hidungnya. Beli nyonya tadi di apotek. Dan tugas aku sekarang semakin berat teman-teman, harus ngejagain nenek karena nenek aku positif ya. Dan bismillah aja lah ya. Niat baik insya Allah dilindungi sama Allah. Kasihan sama aku teman-teman, gak ada yang nungguin. Suruh katanya suruh sendirian, dah bangun aja gak bisa. Majikan aku itu benar-benar deh. Mudah-mudahan nama aku bisa sembuh ya teman-teman, cepat sembuh. Aku ngaku udah kentar-kentir aja itu aki-aki. Hampir rasaku benar kan? Panas tadi, panasnya 38 derajat. Kayaknya akan lebih panas lagi nih. Mudah-mudahan diminum obat langsung sembuh. Amin. Ya gitulah teman-teman. Jaga kesehatan ya, hati-hati. Gak tahu ini aku makainya gimana. Nanti aku lihat dulu. Oke teman-teman, segini dulu makan siang aku. Terima kasih. Dan aduh, semua pada khawatir, hancincang. Oke teman-teman,
Terima kasih yang udah menyaksikan, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.